الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. Tuan Yang Dipertua, terima kasih kerana memberi peluang kepada saya untuk mengambil bahagian sama dalam perbahasan bajet tahun 2018. Saya mulakan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Dalam diri kita ini ada seketul darah, dan kalau baik elok darah ataupun hati, maka baiklah seluruh anggotanya. Saya mengingatkan kepada satu gurindam 12 Raja Haji Ali, seorang ulama dan intelektual Islam abad ke-19. Dia kata, hati itu kerajaan di dalam tubuh. Jikalau zalim, segala anggotanya pun rubuh. Masalah terbesar pada bajet 2018 ini adalah terletak kepada soal pelaksanaan daripada pihak kerajaan dan pemerintah. Bajet yang baik, kalau dilaksanakan dengan baik oleh orang yang baik, insya-Allah akan menjadi satu hidangan yang sangat baik kepada rakyat. Tetapi kalau pelaksanaannya dilaksanakan oleh orang yang tidak baik, maka tidak baiklah juga yang akan sampai kepada rakyat. Saya mulakan bicara ini dengan menyebut tentang bajet defisit yang sudah sekian tahun negara kita membentangkan bajet defisit, bermula tahun 1998 lagi. Bajet defisit adalah perkara yang bukannya tak boleh, tetapi mestilah dalam kitaran dan kerangka yang ideal. Sebagai contoh yang disebut dalam Al-Quran surah Yusuf, bagaimana apabila seorang raja bermimpi bahawa 7 ekor lembu yang kurus memakan 7 ekor lembu yang gemuk, disebut dalam Al-Quran. Kemudian diminta kepada Nabi Yusuf untuk menafsirkan mimpi tersebut. Maka Nabi Yusuf menafsirkan mimpi tersebut sebagai 7 tahun. Tahun yang subur. Pendapatan negaranya lebih. Maka disimpan untuk digunakan pada musim yang negara ekonominya meleset 7 tahun berikutnya. Kemudian disebut dalam Al-Quran, selepas daripada 7 tahun kemarau yang panjang itu, akan datang 7 tahun negara yang makmur ekonominya. Maka para sarjana Islam menghuraikan bahawa sistem yang terbaik dalam bajet sesebuah negara itu kitarannya 7 tahun. 7 tahun surplus, 7 tahun defisit, kemudian 7 tahun surplus balik. Tetapi negara kita sudah hampir 20 tahun dan 20 tahun negara kita berada pada bajet yang defisit. Ini perlu dilihat secara lebih holistik oleh kerajaan, khususnya Mak Berhormat Pekan, untuk mencapai par excellence ukhrawi dan duniawi sebagaimana disebutkan dalam ucapan bajet baru-baru ini. Tuan Yang Dipertua, saya memulakan juga dengan perkara pertama yang saya akan sentuh ialah berkaitan dengan pesawah yang diberikan habuan RM200 sebulan sebelum daripada mereka menuai hasil tanaman mereka. Saya ingin tegaskan bahawa dasar golongan kaya bertambah kaya, miskin bertambah miskin, bertambah papa kedana, nampaknya berterusan. Jutawan bernas seperti Syed Mukhtar Al-Bukhari yang terus kaya raya. Tetapi Pak De, Pak Mat, Pak Soh yang ada di Kampung Jembar, di kawasan saya di Bacut, terus dihimpit dengan kemiskinan. Bukan RM200 tu yang kita mahu, tetapi kita mahu perkara ini bukan sahaja di musim bajet pilihan raya seperti ini, tetapi berterusan secara lebih menyeluruh. Dan sepatutnya para petani dibimbing dengan bimbingan yang lebih baik supaya mereka boleh keluar daripada kepompong kemiskinan mereka. Pada awal, pada penghujung abad ke-19, di zaman Kesultanan Sultan Mansur, Kelantan sebagai contoh menjadi pengeksport beras. Sehingga dilaporkan 3,000 tan setahun diekspor pada masa itu. Malangnya pesawah di zaman ini terus merosot hasilnya, alami kerugian. Kebergantungan kepada beras import menjadi satu perkara yang sudah tidak boleh kita bendung lagi. Apatah lagi ketiadaan dasar pertanian yang organik yang jelas menyebabkan pesawah terpaksa bergantung kepada racun dan bahan kimia yang mahal dan berbahaya. Di Andhra Pradesh, India,
Jutaan hektar tanah pertanian telah berjaya mengamalkan pengurusan penyakit dan serangan makhluk perosak tanpa bahan kimia beracun atau disebut dengan izin Non-Pesticidal Management, NPM. Ianya telah terbukti dapat menjimatkan kos pengeluaran pengeluaran perhasil pertanian di antara RM750 hingga RM4,500 satu-satu usaha yang dibuat, bukannya sekadar RM200. Soalan saya, kenapa pertanian organik tidak dijadikan dasar oleh kerajaan? Apakah kerajaan tidak berhasrat memajukan model sekolah lapangan pertanian bagi meningkatkan kemahiran dan pendapatan petani termasuk kepada pesawah? Dan apakah jaminan kerajaan bantuan RM200 ini tidak dijadikan bahal dan modal dalam kempen pilihan raya umum yang bakal diadakan pada bila-bila masa? Ini kita minta jaminan daripada kerajaan. Soal integriti dan juga rasuah, Tuan Yang di-Pertua. Saya ingin menarik perhatian kepada kebimbangan pegawai penguat kuasa kerajaan yang bekerja dengan jujur, ikhlas dan berintegriti. Bagaimana tren menunjukkan bahawa pegawai dan penguat kuasa kerajaan yang jujur menjadi sasaran pembunuh upahan daripada mereka yang berpengaruh termasuk barangkali dalam kerajaan. Contohnya dalam kes kematian Allahyarhamah Anisah binti Ali, pegawai kanan kastam dari Kelantan yang dirempuk oleh Tonto, nampaknya suspek masih lagi terlepas begitu saja. Kenapa boleh berlaku keluarga mangsa yang ditawarkan rasuah supaya berdiam diri, diugut, diekori dan malah mendapat laporan, nak dapat laporan perubatan pun masih lagi dinafikan? Kenapa aduan oleh keluarga mangsa yang dibuat kepada JIPS, PDRM, SPRM, Jabatan Integriti, Kastam, SIAP, BPA tidak mendapat pembelaan sewajarnya? Bayangkan apa yang akan berlaku jika perkara ini tidak dibendung. Bajet 2018 sepatutnya tegas dalam melindungi keselamatan pegawai penguat kuasa kerajaan daripada ancaman dan sogokan rasuah. Soal ketirisan dan rasuah ini telah dipertegaskan oleh Dewan Pemuda PAS dalam bajet alternatif yang mereka telah bentangkan bertemakan pembangunan demi kelestarian generasi masa depan. Tuan di-Pertua, perkara ini perlu dipandang serius. Kita hormat dan kita tabik kepada pegawai-pegawai kerajaan, penguat kuasa, polis dan sebagainya yang berintegriti. Tetapi bayangkan kalau kes-kes seperti ini tidak dapat ditangani secara betul dan telus oleh pihak kerajaan, maka tidak akan ada lagi pegawai kerajaan yang sanggup berkorban, berpegang dengan prinsip amanah, jujur dan berintegriti tadi. Begitu juga saya ingin bangkitkan soal kebajikan. Pihak saya dapat tahu bahawa bantuan JKM di Kota Baru masih lagi berlaku kelewatan bayaran yang sepatutnya dibayar pada 28 hari bulan, lewat berhari-hari lamanya. Orang yang dapat bantuan kebajikan ini, dia hanya untuk beli makanan saja, bukan nak beli iPhone macam Tuan Yang di-Pertua. Bukan nak beli iPhone 8 dan sebagainya. Mereka untuk beli makan. Kalau lewat, maka lewatlah makan mereka. Ini satu perkara yang perlu diperhatikan dalam demi mensejahterakan kehidupan rakyat. Satu perkara yang saya sering bangkitkan dalam Dewan ini berkaitan dengan arak dalam kapal terbang emas. Langkah MAB untuk menghentikan hidangan arak bagi penerbangan singkat di bawah 3 jam sejak Januari sangat dialu-alukan. Bahkan ia meningkatkan lagi reputasi MAB dalam meraihkan kehendak majoriti penumpang. Polisi MAB dalam mengawal jumlah minuman beralkohol kepada para penumpang bagi mengelakkan kejadian yang tidak diingini ini juga satu langkah yang baik. Polisi tidak menggalakkan pengambilan alkohol juga satu langkah yang baik. Walaupun ianya tidak memadai, namun pendirian kerajaan pada Ogos 2017 untuk tidak mengharamkan hidangan arak dalam kapal terbang masih wajar diteliti. Perlu diteliti. Kerana kalaulah kata kerajaan ini sangat payah untuk mengharamkan, dan kita pun tahu ini satu kesukaran bagi pihak kerajaan, sehingga pernah saya dijanjikan dengan jawapan dan dibawa kepada kabinet. Sampai sekarang entah dibawa entah tidak, saya yakin menteri tersebut telah bawa kepada kabinet tapi tidak ada jawapan. Saya ingin mencadangkan supaya cabin crew yang bertugas sewaktu penerbangan antarabangsa yang menghidangkan arak secara percuma tadi, pertamanya untuk hidangan arak ini dikecualikan cabin crew yang beragama Islam. Kerana ini soal prinsip dalam agama. Kita tak boleh kompromi. Nabi SAW sebut dengan tegas ada 10 golongan
yang dilaknat Allah Subhanahu Wa Taala yang terlibat dengan harap, termasuklah orang yang menghidangkan harap. Ahli parlimen Lipis pernah sebut, bila dia naik kapal terbang, dia tengok yang dahinya hitam, kuat sembahyang dia, tapi terpaksa mengikut SOP, terpaksa menghidangkan harap dalam kapal terbang, terutama penerbangan yang lebih daripada 3 jam dan penerbangan antarabangsa. Ini hak mereka. Mereka tak mahu masuk dalam golongan dilaknat kerana terlibat dengan hidangan harap. Jadi saya mencadangkan, bebaskan mereka daripada terlibat dengan job description mereka untuk menghidangkan harap bagi kepada yang bukan Islam. Bacok, yes, laluan. Terima kasih Datuk Seri, terima kasih Bacok untuk beri laluan. Tentang arak ini, kita tahu ia ada sesuatu yang haram dalam agama Islam. Tetapi bagi orang kafir, orang yang bukan agama Islam, ia adalah sesuatu yang biasa, tidak haram. Jadi untuk pelayan atau pramugara atau pramugari yang Islam, mereka terpaksa menghidangkan arak ini. Adakah ini mengikut maqasid syariah? Ia adalah satu darurat yang mana terpaksalah ditanggung oleh mereka dan mereka tidak dikenakan dosa. Tetapi yang berdosanya ialah pengarah dan juga menteri yang membenarkan arak ini dijual atau dihidangkan di dalam pesawat mas. Apa pendapat Bacok? Terima kasih kepada Pasir Putih. Dan memang itulah yang sepatutnya kita kena sedari, bahawa bukan satu perkara yang daruri untuk mereka menghidangkan arak. Masih lagi boleh dijadualkan semula bagaimana petugas-petugas dalam kapal terbang. Saya menyuarakan ini kerana ini suara daripada mereka, suara daripada hati mereka. Termasuklah juga, kalau dah yang bukan Islam tak hidangkan arak, bagi yang bukan Islam hidangkan arak. Tapi jangan pula buat pesta arak dalam kapal terbang. Kerana kita juga perlu menghormati minum arak lain. Pesta lain, pesta melibatkan barangkali orang awam dan mengganggu. Kita yang duduk sebelah atas kapal terbang, yang sebelah ni minum arak, kita rasa sangat tak selesa. Maka juga perlu dititik beratkan soal keselesaan dan juga hak penumpang-penumpang yang Muslim yang beragama Islam. Begitulah juga Tuan Yang Pertua dalam soal pemakaian, pakaian pramugari, cabin crew ini. Saya, Tuan Yang Pertua, pramugari ini cantik. Cantik. Kalau pakai tudung dan menutup aurat lagi cantik, Tuan Yang Pertua boleh tambah seorang lagi. Boleh ambil di kalangan pramugari. Ini hak juga, hak mereka. Hak mereka. Kita perlu bagi hak kepada mereka. Saya lihat ada sewaktu penerbangan tertentu, sewa khas, pramugari yang pakai menutup aurat, sangat cantik. Dan inilah model yang sebenarnya perlu kita tunjuk negara Malaysia sebagai negara Islam. Negara yang majoritinya orang Islam. Kita tunjukkan budaya Islam yang terbaik, termasuk dalam soal berpakaian. Sangat-sangat menjolok mata. Dalam airline lain pun, termasuk Malindo ke apa ni, Firefly ke Asia apa, perlu juga dititik beratkan soal kebebasan hak mereka untuk berpakaian menutup aurat. Kemudian saya beralih kepada isu yang lain, antaranya isu nelayan. Bajet 2018 diumumkan oleh Perdana Menteri, peruntukan paling besar kepada kelompok pesawah, petani, peladang, nelayan, pekebun kecil, penternak dan penarik getah, katanya 6.5 bilion. Jumlah itu kurang sama dengan jumlah 6 bilion setahun ketirisan hasil laut negara akibat kelemahan penguatkuasaan integriti dan integriti pasukan-pasukan pengawal daripada kerajaan. Pada Mac tahun ini, hanya dalam satu tangkapan oleh Jabatan Perikanan Johor pada 3 bot nelayan Vietnam, 22 orang nelayan yang ditangkap. Maka ditangkap bersama dengan mereka nilai gamat atau sea cucumbers yang ada mencecah RM5 juta. Satu tangkapan ada gamat ni sampai RM5 juta nilai dia. Bagi dengan 22 orang nelayan, seorang akan dapat RM227,000. Setahun keluar ke laut, nelayan asing Vietnam tadi, mereka boleh makan 10 tahun. Tetapi yang menjadi masalahnya, nelayan kita sering dikaitkan dengan kemiskinan, hasil tangkapan yang tidak banyak, peralatan yang tidak cukup, bantuan yang sentiasa terhalang kepada mereka. Ini perlu kerajaan beri fokus. Nelayan luar seperti Vietnam terkenal dengan kekayaan dan kecanggihan, jauh lebih hebat daripada nelayan kita. Mengalahkan tentera laut kita, maritim kita dan Jabatan Perikanan. Soalan saya kepada kerajaan,
berapakah anggaran nilai gamak dan nilai ikan dalam perairan Malaysia dan apa dah jadi kepada Tentera Laut, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, APMM, Jabatan Perikanan dan menteri yang bertanggungjawab kena jawab. Ini hak kita, khazanah negara kita yang boleh digompak sewenang-wenangnya oleh nelayan asing. Yang saya herannya, mereka ini berani menceroboh perairan negara kita padahal kita negara berdaulat. Kita ada tenteranya. Kita ada kuasanya. Okey, kita nak tembak, kita boleh tembak mereka. Tapi mereka begitu berani. Ini menimbulkan soal tanda tanya, barangkali soal integriti dan juga rasuah perlu dilihat secara lebih khusus oleh pihak kerajaan. Kemudian isu pengangguran, Tuan Di Pertua. Perbandingan kadar pengangguran, Cambodia 0.5%, Thailand 1%, Laos 1.4%, Vietnam 2.1%, Singapura 2.1%, Malaysia 3.5%. Termasuklah di kalangan mahasiswa yang mereka ini merupakan harapan ibu bapa mereka bila keluar daripada pembelajaran akan menolong ibu bapa mereka, keluarga mereka. Tapi mereka juga kelompok yang paling besar terlibat dengan soal pengangguran. Dalam konteks pengangguran mahasiswa, kerajaan dilihat menyediakan pelbagai insentif. Kita ucap terima kasih. Kita PAS ni, Tuan Dipertua, benda yang baik kita sokong dalam bajet ni. Benda yang tak baik kita akan bangkang habis-habisan. Ini pendirian kita. Dalam soal kerajaan dilihat menyediakan pelbagai insentif dan grant bagi menggalakkan golongan belia untuk berkecimpung dalam bidang keusahawanan, langkah ini adalah baik dalam sektor awam. Sektor swasta kini berhadapan dengan kekangan untuk menyerap graduan yang habis daripada universiti ini, tak ada tempat pekerjaan. Untuk makluman Dewan Yang Mulia, Kelantan terlebih dahulu telah meneroka bidang keusahawanan belia ini sebagai sumber pendapatan yang kukuh kepada belia. Contohnya program Taman Kekal Pengeluaran Makanan, TKPM di Lodging, yang dilaksanakan kerjasama dengan kerajaan pusat yang melibatkan Blue Action Strategy, adalah merupakan contoh kejayaan di Kelantan. Kita bekerjasama dengan kerajaan pusat, G2G, bukan UG. Ini sikit-sikit bila kerjasama kerajaan pusat, kata UG selalu. Ini masalahnya. Dan kita boleh melihat, begitu juga dengan pelaksanaan TKPM di Batang Merbau pada tahun 2009 telah berjaya melahirkan usahawan tani di kalangan belia. Mereka ini bukan sahaja mampu berdikari, bahkan mampu mencipta peluang pekerjaan kepada belia-belia di kampung mereka. Apa yang ingin saya bangkitkan berkenaan perkara ini dalam bajet pada kali ini, terdapat rungutan di kalangan usahawan belia terhadap kerana birokrasi red tape yang menyukarkan proses permohonan. Orang yang nak mohon, nak jadi Grab driver, Uber driver pun, dia boleh isi online je. Tapi untuk dapat satu-satu grant daripada kerajaan, terpaksa turun naik pejabat kerajaan yang paling parah lagi dipolitikkan sehingga perlu mendapat sokongan daripada ahli parlimen seberang sana. Sepatutnya perkara ini perlu dipermudahkan kepada golongan muda ini kerana ini adalah merupakan satu cadangan dan perkara yang baik. Kita sokong inisiatif yang disediakan oleh kerajaan. Tuan Dato' Pertua, saya ingin habiskan masa sikit lagi. Begitu juga dengan kenaikan harga barang. Sebut tentang kenaikan harga barang. Separuh daripada pekerja dalam negara kita kurang pendapatannya daripada RM2,000. Kenaikan gaji penengah tahun di Malaysia peratanya, golongan penengah ini peratanya RM17. Yang paling terendah di rantau ini. Apa yang merisaukan rakyat adalah di sebalik kenaikan gaji yang rendah, mereka hidup semakin tertekan, barangan naik, tapi pembaziran daripada pihak kerajaan masih lagi berlaku. Punca kenaikan harga barang ini adalah tiga perkara paling asas. Semua orang tahu. Yang pertama, kerana kerajaan menarik balik subsidi. Harga tepung sampai 40% naik. Ini makanan utama, makanan asasi. Kemudian GST, pelaksanaan GST. Walau bagaimana diceritakan, baik GST sekalipun, tetapi implementationnya, rakyat di bawah merasai bahawa harga barang naik selepas laksana GST. Apa yang dah jadi? Yang dijanjikan kalau laksanakan GST, dasar fiskal negara kita menjadi kukuh, pelabur akan masuk, ringgit kita akan bertambah naik, nilai ringgit kita menjadi kukuh. Apa yang berlaku? Sebab kenaikan harga barang yang ketiga ialah kejatuhan nilai ringgit kita. Maka orang di bawah, rakyat marhain di bawah, terpaksa berdepan. Kalau bahasa Kelantan disebut, dahlah jatuh di tipe tangga, terombok kilah, terpetak tangga air. Jadi tak boleh nak bangun dah. Ini yang berlaku. Sepatutnya enforcement kepada akta pencatutan jangan hanya bermusim. Kerajaan perlu melihat ini sebagai satu perkara yang perlu dilaksanakan sepanjang masa supaya tidak berlaku
manipulasi daripada pelaksanaan GST sehingga menyebabkan kenaikan harga barang yang membebankan kepada pengguna. Yang akhirnya saya nak sebutkan dengan Ketua, apa yang disebutkan oleh Enak Golong lah. 3 minit dah. Yang disebutkan oleh Tuan Guru Presiden PAS Marang. Dalam ulasan mereka, ulasannya tentang bajet, dia kata sebenarnya Allah telah menyediakan rezeki yang cukup sesuai dengan jumlah manusia termasuk dalam negara kita. Tetapi sebenarnya manusia yang salah mengurus dan tidak beramanah dalam menunaikan perintah Allah ini. Sekian. Apa yang baik saya sokong daripada bajet. Apa yang tak baik kami PAS akan bangkang habis-habisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selepas ini jam 2:30 petang dimulakan bahas atas permohonan daripada TYT Yang Mohd Kolepilah. 2:30 petang, Yang Mohd. 2:30 petang. Ya. Baiklah, kita tempohkan persidangan kita.